ni, masyarakat kita ni pun satu hal juga, pasal tak mengaji lah. Kalau kita semayang hari Jumaat umpamanya, khususnya kalau duduk belakang, kita boleh tengok lah, oh, tak pandai tu. Kalau duduk depan tu boleh jadi pandai sikit kita. Hak duduk belakang ni tak apa pandai semayang, boleh jadi semayang seminggu sekali tu pun boleh jadi lah. Jadi apabila kosong, orang hak depan dia, sah depan dia tu kosong, mungkin batal lah air semayang ke apa, apa-apalah dia keluar, tinggal kosong situ. Ataupun mula-mula takbir tu jadi tak ada rapat lagi duduk tu. Jadi ada hak tu naik ke depan, dia sudah takbir tu, jadi depan ni kosong, namun hak depan ni pergi naik atas lagi, dia tak naik, dia duduk senyap. Salah. Salah. Itu maknanya beri ruang kepada syaitan. Beri ruang kepada syaitan. Dan Islam dia nak kemah, disiplin dia nak ajar disiplin supaya kemah, bersatu, rapat, saf itu. Bukan kita kata tak kemah, ruah, tak sih, ruah, tak sih. Dia kemah. Itu maksudnya. Jadi tak pergi sebab kejahilan tak naik. Padahal kalau mengikut mazhab Syafi'i, mazhab mana, kena naik. Cuma tak boleh melangkah 3 kali turuk-turuk tu. Ataupun lebih, tak boleh lah. Dia kena melangkah sah berhenti, ataupun sah 2 berhenti. Jangan 3 ke atas, jangan. Semua kata kena naik. Kalau hak kata tidak ada perlu melangkah berhenti tu, lagilah boleh mendapat kesah-sah. Pergi cucu-cucu pergi cepat tak apa bagi dia. Tapi bagi orang hak kata tak boleh tu, kalau kita ikut hak kata tak boleh tu, kena naik juga. Tak boleh tinggal kosong lagu tu. Sah lelaki, kau perempuan kan serupa. Dia kena naik. Tak naik itu satu kesalahan, menunjukkan kejahilan. Jadi orang hak sebelum ni susah tu nak pergi kena litah ni, kena lalu di hadapan orang yang sedang bersemayang. Hak betul-betul duduk di belakang dia adalah sepatutnya naik. Tapi kerana tak reti, dia tak naik. Jadi tak sempurna lah sembahyang itu. Sembahyang itu secara umum, secara keseluruhannya jadi tidak sempurna. Kita kena ingat itu. Jangan kita ingat, kita duduk di belakang tak apa. Tak. Dia jadi satu unit itu, sembahyang itu. Satu kesatuan. Bila cacat mana-mana bahagia cacat. Cacat kurang lah sembahyang. Kok sembahyang jadi lebih-lebih, pahala dia tidak sama itu apa? Sebab sana lah. Ada kurang sini, kurang. Kalau sempurna belakang, itu hak lebihnya. Dan hak tu yang memberi kesan, kekuatan kepada umat. Kalau hak itu, tak apalah.